Halo semua, balik lagi bersama gue, Raf Davu. Nah ini dia, untuk bannernya Cavendish sudah keluar ya. Ini untuk gacanya gue rada telatan, mungkin biar bawa hoki ya di sini. Dan seperti biasa, untuk bannernya ini pakai tiket ya. Kalau misalnya untuk Luffy Gear 4 itu kemungkinan besar bakalan pakai Golden Fruit. Nah terus juga di sini seperti yang gue bilang di banner sebelumnya, kalian harus lihat-lihat dulu untuk banner-banner ke depan karena bakalan mepet ya, seperti banner yang kemarin si siapa? Si Usopp, terus juga ada si Doflamingo, itu kan udah mulai mepet-mepet ya. Jadi ya kalian bisa lihat reviewnya dulu sebelum kalian buat gacha di sini. Dan oke, mendingan kita dengerin dulu seperti biasa untuk lagunya Cavendish. Boku ni koso fusawashii jitsu ni utsukushii chikara. Nah itu dia untuk Cavendish, ini untuk lagunya ya bangsawan banget lah ya. Di sini kan dia soalnya prince. Dan terus untuk bannernya sama seperti sebelumnya. Di sini untuk tiketnya gue cuma punya 58 karena ya bisa gue bilang sekali lagi bannernya pada mepet. Jadi untuk ngumpulin tiketnya sekarang tuh ya emang harus gimana ya? Dipepet-pepet banget lah ya di sini. Kekumpulnya juga cuma 58, udah syukur banget dari event-event sebelumnya ya. Dan kalau misalkan untuk warna dan elemen, dia warna merah. Terus untuk elemennya elemennya itu tipe slash ya. Dan kombonya itu buat sama Doflamingo untuk si Cavendish ini. Dan oke, kita langsung aja gacha. Di sini untuk eventnya yang lain seperti biasa, ini event login. Terus di sini event yang gacha berapa kali, ini ada kartunya juga. Itu dia. Terus di sini bisa nyobain si Cavendish-nya, bakalan dapat Golden Fruit juga. Terus ini yang 3 versus 3-nya. Ini kalian harus punya karakternya dulu ya, baru bisa ikutan di situ. Dan itu bakalan dapat title kalau nggak salah deh. Atau oh ya dapat ini. Dapat si apa ya sebutannya? Badge atau item ya. Itu dia. Nah oke, langsung aja gacha 10 kali pertama ya. Semoga dapet, PT-nya 90 kali soalnya sih. Aduh. Cavendish. Ini dia punya 3 mode ya. Yang Cavendish biasa, terus si Hakuba sama yang half-half. Itu yang setengah-setengah. Kalau misalkan ini tuh dia nggak bisa balik lagi ya ke karakter yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan udah berubah dari si Cavendish ke Hakuba, itu nggak bisa balik lagi ke Cavendish. Terus juga dari Hakuba ke Half-Half, itu nggak bisa balik lagi ke Hakuba. Jadi sama kayak Franky ya. Gak dapet 10 kali pertama, ya wajar lah. Oke. Cepet apa pelan-pelan kali ya gacanya? Oke, kita gas lagi. Gambar topinya. Ada bunganya ya, kalau nggak salah. Aduh, gimana ya gambar bunga? Ya, ginilah. Ayo dong. Ini buat tabungan gue Luffy Gear 4 ya. Luffy Gear 4 kemarin keren banget sih. Cuman nongol trailernya aja. Untuk preview skillnya gue rasa sih nanti bakalan ada live-nya lagi ya. Kita tunggu aja untuk minggu ini. Ayo 20 kali. Aduh ampas. Aduh, ampas bener. Oke, lanjut ke 30. Cavendish. Iya, ampun. Kagak nyampe. Cavendish. Aitsuka! Sakasete miseyo! Oh, kama! Ore wa spaspa no mi okutta zenshin hamon.
Nah, terus apakah si Cavendish bisa mukul Logia? Kemarin setelah gue lihat previewnya, dari skillnya sih kayaknya nggak ada. Cuman ada super armor. Tapi nanti aja deh, kalau misalkan udah dapet, kita bisa lihat detailnya lebih lanjut. Mana nggak dapet? 30. 5 minutes later. Ya ampun. Apakah pakai Golden Fruit? Gue cobain deh. Ini gacha ke-60 deh ya, berarti. 60 apa? Iya 60 kalau nggak salah. Coba kita beli. No first, please lah. 60 kali gacha. Ayo dong. Ayo dong. Mana ini? Ini udah seret banget gua. Cavendish, ayo mana? Mana ini? Aduh, pahit, pahit. Ya, berarti nggak dapet lah ya. Harus ngumpulin lagi gue. Aduh, apakah PT lagi? Ini udah gue pake Golden Fruit. Mendingan gue simpen aja tapinya. Ya, untuk Cavendish kayaknya sih nunggu berapa lama ya baru bisa gue review jadinya di sini. Nah ini dia tadi nge-lag ya, dan ya di sini kayaknya sih gue bakalan lama ya dapetin si Cavendish ini. Nah mendingan sebelum itu gue bakal ngomongin untuk event. Nah di sini untuk event itu ada event yang dari Welfare, ini dia. Ini jadi nanti kalian bakalan dikasih kode nomor dan nanti bakalan diundi itu tanggal 27 September. Kalau misalkan nomornya dapat di sini, kalian bisa ngedapetin tiket ya, itu dia. Kalau hoki ya di sini, hoki-hokian aja sih. Dan kalau gue nggak dapet si karakternya, kita cobain aja di PvP kali ya. PvP yang tester di sini. Gak dapat lagi, PT lagi maksudnya, aduh. Ini gue gak tahu loh, kemarin gimana ya? Aduh. Sebentar. Kita berubah dulu. Hakuba. Ada ya. Ini kalau Hakuba gini ya, tuh. Asik. Cobain lagi. Kita berubah sekali lagi. Kok nggak berubah ya? Nah, ini ngilang ya, tuh. Gue pengen berubah lagi loh. Apa nggak bisa ya? Coba tes lagi. Gue kirain bisa loh. Aturan sih bisa ya, biar keren. Tapi ini cepet banget sih. Skill 2-nya mantep sih. Aduh. Card skill-nya langsung kayak gitu. Kita cobain yang pakai ultimate ya, berubahnya. Nah. Aduh. Mundur. Ini ultimate. Nah, ini sama ya. Ngilang juga.
Itu dia. Oh, berarti nggak bisa ya ternyata. Dari Cavendish ke Hakuba, terus ke half-half. Gue kirain bisa, ternyata enggak ya. Ralat berarti di situ. Dan ya, itu dia. Gue bisa nyobainnya hanya di tester karakter aja dulu di sini. Ya, terpaksa nunggu lagi lah ya. Jadi, ya semoga kalian hoki ya buat gacha si Cavendish ini. Jadi, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih. Yeah.